Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe. Karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe, kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis. Gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton, enjoy. Halo semuanya, kita jumpa lagi di channel Hasna Service. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keadaan para pemirsa dimanapun Anda berada selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat-sehat dan tidak ada kekurangan satu apapun. Dimudahkan rezekinya dan bisa tercapai apa yang diinginkannya. Amin. Oke pemirsa, kita kedatangan pasien lagi, yaitu Magicom Yongma ya. Yongma ini dengan kerusakan bagian cooking, susah untuk ditekan ya. Jadi kalau ditekan tombol cooking selalu lepas terus saat akan memasak nasi. Oke. Oke pemirsa, biar tidak penasaran ya, silakan ikuti terus, tonton terus keseruannya perbaikan Magicom Yongma dengan kerusakan susah untuk menanak nasi atau cooking ya. Seperti yang terlihat di layar video ini ya, kita akan coba pencet-pencet bagian cooking ya. Bagian cooking ini selalu lepas dan tidak bisa ngunci, atau saat dimasukkan panci untuk menanak nasi dan cooking ditekan selalu kembali lagi ya, posisi warm atau pemanas penghangatnya. Oke pemirsa, sekali lagi saya ucapkan welcome, selamat datang atas kunjungan dari pemirsa semua. Tonton terus videonya sampai selesai. Biasakan menonton dengan durasi panjang biar apa yang tersampaikan di dalam video ini bisa bermanfaat ya. Silahkan, apabila video ini bermanfaat, silahkan support video ini dengan cara like, komentar isi video ya, harus sesuai, jangan melenceng dari apa yang ada di dalam video ini. Setelah itu silakan pemirsa sematkan tombol subscribe dan lonceng. Oke pemirsa, seperti itu tadi ulasan dari saya, sekelumit kata-kata, dan kita akan bongkar di bagian otomatik ya. Yang tadi saya tunjukkan itu ini ya, saya tunjukkan nih cara kerjanya berdasarkan magnetiknya. Kalau misalkan kita masukkan apa, dan ini alat yang baru nih untuk mengganti alat yang tadi yang saya tunjukkan, karena yang tadi saat mau memasak nasi itu selalu posisinya kembali ke warm, jadi sistem kemagnetannya hilang ya, jadi nggak bisa narik tuas otomatisnya. Dan untuk
Sebab supaya pemirsa mengetahui bagaimana cara penggantiannya, silahkan tonton videonya sampai selesai dan sampai tuntas ya. Seperti ini langkah-langkahnya pemirsa. Kita ambil bagian ujung dari, kita zoom sebentar ya biar kelihatan jelas ya. Di situ ada plat berbentuk U ya. Yang satu lurus, yang satu bengkok ya. Jadi kita sesuaikan dengan lubang supaya magnetnya, penarik magnet bisa lepas dari tuasnya. Seperti ini pemirsa. Kita zoom ya. Ini cara melepas penarik magnetnya. Dan sudah terlepas pemirsa. Sudah jatuh ke bawah. Seperti itu tadi cara melepasnya dengan mudah. Apabila pemirsa di rumah punya Magicom dengan keluhan yang sama yang ada di video ini, Anda sangat tepat sekali berada di video ini ya, karena video ini sangat mengedukasi sekali. Jadi sebelum dibawa ke tukang servis, alangkah baiknya pemirsa bisa bongkar pasang sendiri ya. Saya kira mudah sekali ya. Apalagi untuk para pemula yang ingin menjadi tukang servis Magicom, ini video sangat merekomendasi sekali ya buat para pemula. Ini skrupnya kita lepas, dan yang kita bongkar ini tuasnya pemirsa. Di tuasnya ini ada limit switch atau micro switch ya. Micro switch fungsinya juga sama untuk change switch untuk menukar ya dari posisi cooking ke posisi warm atau penghangatnya. Dan yang terlihat di layar video ini cara untuk melepas frame magnet otomatis, dan ya, sudah terlihat terlepas pemirsa. Pancinya Magicom-nya sudah kelihatan berlubang ya, seperti ini wujud visualnya. Sangat jelas sekali kelihatannya tampilan di video ini. Kita buka penutup Magicom-nya. Kita ambil spare part tadi yang kita lepas. Seperti ini pemirsa spare part-nya. Spare part ini banyak sekali dijumpai di toko-toko elektronik ya. Toko-toko elektronik yang terdekat di area kota pemirsa. Ini Magicom produk Yongma. Ini otomatis yang baru yang nanti akan kita pasang. Dan perlu diingat ya pemirsa, ini kita ungkit dulu untuk penjepit framenya ya, biar saat kita pasang tidak lepas, tidak mudah bergeser ya. Seperti ini cara-cara mengganti otomatis cooking Magicom. Dan otomatis ini berbagai macam bentuk pemirsa. Ada yang ini kaki 3, ada yang kaki 2,
tapi yang sering kita jumpai itu kaki tiga rusa. Kalau kaki dua mungkin dari Miyako juga ada, dari Mas Pion juga ada, Cosmos pun juga ada. Dan kita mulai pemasangan rusa. Kita masukkan otomatis penanak nasinya ya. Perlu diingat pemirsa, saat pemirsa atau terutama ibu-ibu ya yang mau menanak nasi, usahakan panci bagian bawah itu harusnya kondisi kering ya, biar jangan kondisi basah. Sebelum dimasukkan ke dalam magicom, panci bagian bawah harus diusap pakai lap kalau memang itu masih kondisi basah ya. Karena apa? Karena untuk menjaga kestabilan fungsi daripada otomatis atau panamatiknya biar berfungsi lama ya. Dan otomatisnya sudah terpasang. Kita tarik lagi bagian penjepit frame ya. Seperti ini pemirsa, pakai obeng main juga bisa, pakai obeng plus juga bisa ya. Yang penting bisa mengunci posisi otomatis penanak nasi. Jadi tidak mudah bergeser-geser. Dan setelah terpasang, seperti ini, tuas otomatisnya kita pasang kembali ya. Seperti langkah-langkah berikut ini, kita lakukan pemasangan. Itu di tengah ada lubang. Di posisi di harus posisi harus sesuai dengan lubangnya ya, biar bisa masuk. Dan kita kunci biar tidak lepas-lepas. Seperti yang terlihat di video ini, kita coba zoom biar kelihatan jelas. Setelah itu kita pasang tuas otomatisnya ya. Dengan skrup tentunya harus pasang dengan kencang biar saat ceng switch tidak bergeser-geser ya. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih kepada para pemirsa dimanapun Anda berada, dan Anda masih setia di channel Hasuta Service, setia dengan nonton durasi panjang. Semoga apa yang telah disampaikan dalam visual ini bisa diterapkan di rumah pemirsa masing-masing ya. Kita coba tekan tombol bagian cooking. Apakah sudah bisa dipasang lagi ya? Bagi para pemirsa yang baru saja menemukan channel ini, tidak usah sungkan, tidak usah ragu, langsung aja tekan tombol subscribe dan loncengnya bila video ini bermanfaat bagi kalian.
Bila video ini kurang bermanfaat, silahkan abaikan saja ya. Kita tes pengungkit tuasnya ya, ternyata sudah bisa kembali secara otomatis ya. Seperti ini langkah-langkahnya. Kita masih uji coba lagi ya, masih melakukan tes apakah memang benar-benar alat tadi berfungsi sebagaimana mestinya. Kalau sudah oke, nanti kita tutup cover bagian bawahnya ya. Dan ini cover bagian bawah, kita mulai tutup kembali. Nanti kita uji pakai voltase, pakai tegangan ya. Dan ini langkah-langkah untuk menutup bodi bagian bawah ya. Kita masih mencari celah untuk memasang bodi bagian bawah. Ini ada skrup yang tertinggal, jadi kita harus memasang skrupnya lah, karena di sini ada dua skrup ya, jangan sampai tertinggal, nanti performa tuasnya tidak maksimal ya kalau sampai tertinggal bagian skrupnya. Setelah bodi bawah terpasang sesuai dudukan, kita kunci skrupnya, kita pasang skrupnya biar tidak mudah terlepas. Seperti ini langkah-langkahnya. Nanti kita akan coba dan kita tes Magicom ini dengan listrik ya. Nanti perhatikan cara mengetesnya. Ini dites tanpa panci ya, tanpa panci yang berisi nasi ya. Ini kita tes dulu tanpa listrik. Seperti ini pemirsa,
spare part yang tadi kita ganti, kita tekan pakai obeng atau alat bantu. Tujuannya apa? Tujuannya biar tidak panas ya, karena bagian dalam ini bagian heater ya, ada heaternya, jadi sangat panas sekali. Dan ini kita coba melakukan uji coba dengan menggunakan elektriknya. Perhatikan lampu indikator berwarna hijau sudah menyala. Ini warna hijau ini indikator warming atau penghangat nasi ya. Seperti ini penghangat nasi. Kalau yang merah bagian cooking ya, bagian pemasak nasi ya. Ini posisinya otomatisnya belum tertekan ya, belum kita tekan, jadi posisinya masih warming. Perhatikan cara mengetesnya. Ini bagian otomatisnya harus kita tekan. Setelah kita tekan tombol cooking, kita tekan juga ya. Ini lampu indikatornya nanti pasti berubah, yang hijau jadi merah. Dan ini lampu warna merahnya sudah menyala ya pemirsa. Terus kita lepas lagi, kembali ke warna hijau, kembali ke bagian warming. Oke pemirsa, seperti itu tadi langkah-langkah memperbaiki Magicom dengan kerusakan susah untuk menanak nasi atau tidak bisa memasak nasi ya. Semoga videonya bermanfaat untuk pemirsa semua. Dan terima kasih juga untuk pemirsa sudah mensupport ya. Kita akan jumpa lagi di lain waktu, di lain video, tentunya dengan video-video yang lebih menarik lagi dan lebih mengedukasi dan lebih bermanfaat. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye. Hasna Service Channel.